pisang goreng. Ini ngapain lagi nih? Udah sampai udah. Bapak, ayah bu, kamu di rumah kayak si bu. Makan tuh kok. Astagfirullahaladzim, ada ayam panggang. Ibu ngapain besi? Ya nungguin kamu yang beli lah. Ibu kan jagain si Bipa dari kemarin. Tuh lihat, keluarga gue mah begitu lihat. Orang kagak masak bukan langsung buru-buru. Ambil tindakan, ngapain, bikin ceplok telur kek, apa gimana kek. Malah ribut, hobinya emang ribut. Entah kalau udah dingin gak enak kan. Ibu diandelin. Belum pada datang soalnya. Pasar aja deh, ayo dah ke pasar ayo ya. Ya pasar ya. Maaf ya, maaf ya ibu. Emang ada duit ya? Beneran, pasar. Iya bu, ayah. Biar suruh si itu aja ntar. Bu Eda aja suruh. Nada lu sampe tinggi banget, betul sama Epi Mas Saba lu. Enggak, nada sampe tinggi banget. Ayo aja, pasarnya ya. Mana? Tenang deh orang kaya nanya-nanya. Tunggu. Mau jalan mbak emang? Ini. Masih boleh gendongan. Duitnya ada? Tenaga, makanya. Ada di bawahnya kodutnya. Ibu kagak lagi kagak ada cash. Pake kartu mau? Kartu apa? Kartu kurir. Bentaran dong, udah kesian ibu, angkat aja cepetan dia. Duit tadi ayah pagi, ayah. Parang pasar, ayah. Ya, masak apa enaknya ya? Masak rujak dan... Sayur-sayuran. Sayur buyam. Bayam. Sama itu bawang jagung. Bawang jagung, ikan padi. Ikan peda. Ikan peda pakai jagung ya. Wah, itu memang. Kuahnya gimana? Wah. Pasar udah siang. Naik angkot. Pasar 02. Pasar ya, Bang. Agung. Pasar, iya. Agung. Sayu, Mak. Adem ya, enak. Baru naik lagi nih kita keluarga Ting Ting naik angkot. Ya Allah, udah berapa lama ya, Masya Allah ya. Berapa tahun, bukan berapa lama. Iya, dari Ayu, ya Allah. SMP, SMA. SMA, ya Allah. Berapa tahun ya, udah lama banget. Pak, enggak, apa namanya, tiap hari narik ya? Udah berapa lama, Pak? Dari 3 tahun. Hah? 10 tahun narik angkot? Masya Allah. Pak kalau boleh tahu, maaf ya, kalau Bapak biasanya berapa? Kalau sehari dapat berapa biasanya? Bang! Iya, kadang-kadang dapat 100, kadang-kadang dapat 50 ribu. Oh ya Allah. Pak, anak paling gede usia? Usia 2, anaknya paling gede usia 21 tahun. Cewek. Paling kecil? 17? Oh udah gede-gede. Cewek cowok, Pak? Oh cewek cowok. Kuliah apa? Sekolah apa gimana? Kuliah? Luar biasa. Ini saya salut sama Bapak. Orang tua tuh ya. Anak saya gue pengen saya kuliahin lah ini. Sampai kuliah, sampai setinggi langit. Anak gue kagak tahu penderitaan orang tua tuh kerja banting tulang. Saya doain mudah-mudahan Bapak sehat terus ya, Pak ya. Biar bisa terus sama keluarga. Kalau anak sampai beres ya. Aja kiri-kiri. Ini Agung kan. Kalau angkot nyebutnya kiri. Aduh. Pak. Biasanya ini kalau angkot sampai Pasar Agung satu orang berapa? 3.000. Berarti 3. Kali 4 12.000. 12. 12.000, Nak. Iya nih 12.000. Itu berapa? Bapak. Ya. Berapa itu? Mudah-mudahan berkah ini semangat kerjanya ya. Enggak usah kembali. Gelap, makanya buka uno kacamata. Deh, temen main bulu tangkis nih. Kok, Seto? Yoi, bulu tangkis. Nih, tim RW, bulu tangkis. Iya, Pak. Ini kan pedaknya. Ini kan pedak nih, beli dulu deh. Eh, tingkat asinnya darah tinggi. Eh, biarin daripada darah kotor. Cium dah.
gratis. Mahal kan banget. Aturannya 30 tadi. Ya gocap dah. Makasih ya Teh. Uni. Teh bisa double lagi enggak Teh? Bau banget. Bau banget si Radil kalau belum mandi. Bau-bau tengik-tengik nyoy. Dia kan enggak dengar. Bau ini lah. Bawa mulu. Enggak ada ribet patah. Lu takut pada kunci. Bang. Iya. Berapa ini? Pisang. Pisang yang ini 5.000 nih, pisang. Ini langganan ayah, setiap hari, setiap tahun, setiap minggu. Dia kan senang banget kalau ayah belanja. Soalnya ngitungnya. Toto, cepek. Ego, 200. Ego, pantes emasnya gede-gede banget. Eh, mbak, kalau jualan tuh sopan berdiri, jangan duduk. Duduk segitu. Berapa itu dah? Saya bayam aja, nak. Masak hari ini bayam, jagung. 350. Mahal banget. Belanja apa? Belanja bayam doang, siapu. Boleh diskon tapi saya nyanyi. Iya. Oke, Gil nyanyi Gil. Nyanyi. Wah. Nyanyi dulu baru A-E. Diskonnya 5.500. Oh iya. Matur suwun nggih, matur suwun. Sami-sami.